TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke program Job Theater Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan tahun 2020. Saya Syahizan Sahib daripada Unit Theater Yayasan Warisan Johor. Hari ini akan berkongsi dengan pelajar-pelajar tentang topik improvisasi dalam teater. Improvisasi itu, kalau kita lihat balik, dia bermula sejak bila? Improvisasi ni kalau kita tengok balik pada teater-teater tradisional kita yang lama pun, dia telah bermula daripada era itu. Contohnya, wayang kulit, koyong, menora atau apa saja teater-teater dulu. Dia adalah satu teknik lakonan yang menggunakan teknik improvisasi, iaitu satu teknik lakonan yang tidak fokus kepada skrip secara detail. Ia berpandukan kepada jalan cerita dan rangka cerita itu sendiri. Sebab apa kalau dulu pelakon-pelakon ini dia menggunakan teknik improvisasi? Kalau kita rujuk balik, kalau kita tengok balik, kalau kita dapat bawa diri kita ni balik pada era tu, kita tengok apa sebenarnya. Pada era itu, kebanyakan pelakon-pelakon semua, kebanyakannya pada era itu tidak dapat membaca ataupun tidak boleh membaca ataupun putus. Jadi, di situ pengarah-pengarah dalam teater-teater tradisional ini hanya memberi garis panduan jalan cerita, rangka ceritanya, perwatakannya macam mana, dan di situlah berlakunya improvisasi. Dan improvisasi ini di-guide ataupun dibantu oleh pengarah untuk latihan. Dia akan menggunakan imajinasi dia akan menggunakan spontannya sebagai seorang pelakon dalam bentuk latihan dan dibawa untuk persembahan itu. Dan kalau kita tengok, improvisasi ini dia bukan sahaja boleh digunakan dalam teater, malahan improvisasi ini juga boleh dibawa ke bidang-bidang lain. Contoh, saya boleh tengok cikgu-cikgu pun kebanyakan dia improvisasi dalam teknik mengajar, macam mana nak menarik perhatian anak murid itu sendiri. Itu adalah satu teknik lakonan juga sebenarnya. Bagus. Improvisasi ini sebenarnya ada berbagai maksud. Dalam erti kata lain, sebenarnya improvisasi ini satu teknik yang secara spontan dan dia biasanya explore angle pergerakan tubuh. Improvisasi ini juga pelakon dapat menggunakan ruang, dapat menggunakan bodinya, maknanya dia lebih sedar ruang, sedar diri, sedar segala-galanya persekitaran. Teknik ini amat membantu dari aspek lakonan ataupun produksi persembahan teater itu sendiri. Okey, selepas ini kita akan tengok macam mana pelajar-pelajar dengan latihan untuk improvisasi gaya lakonan dia di atas pentas. TV KPM. Didik TV KPM. Terusnya kita terus kepada latihan improvisasi tubuh. Okay. Sekarang ni kita dapat tengok pelajar-pelajar semua tengah duduk, semua pejam mata. Okay. Kita pejam mata, kita fahamkan diri kita ni, siapa kita ni, kita dah tahu. Seorang manusia yang mempunyai anggota badan yang lengkap. Okay. Sekarang ni kita dapat tengok macam mana pelajar-pelajar ni, dengan latihan ni, pelajar-pelajar ni akan lebih sedar apa yang mereka ada dalam diri yang boleh dia improve. Okay. Sekarang ni masing-masing semua tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas. Sedarkan, nampakkan udara tu masuk dalam perut. Okay, lepas. Okay, sedar ya. Sedar nampakkan udara tu masuk dari hidung ke perut. Okay. Tarik nafas lagi. Okay, bayangkan udara itu dilepaskan. Lepas. Tarik nafas lagi. Dan lepas. Okay. Sekarang ni mereka akan, kita akan menggunakan anggota badan mereka. Okey, pelajar-pelajar semua. Bayangkan jari jemari anda semua
menjadi ringan seperti kapas dan diberterbangan. Jari jemari, hanya jari jemari saja. Jari jemari. Jari jemari akan bergerak. Oke. Dia akan bergerak bebas. Bebaskan dia, jari jemari. Oke. Seterusnya bayangkan sekarang ni seluruh anggota tangan anda menjadi ringan. Bebaskan tangan anda, bebaskan. 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 Okey. Biarkan dia naik ke atas, dia terbang ke udara. Bayangkan dia terbang ke udara. Bayangkan dia terbang ke langit. Bayangkan dia terbang bersama burung-burung. Bayangkan. Okey. Sekarang ni bayangkan juga kepala anda pun menjadi ringan, jadi bebas. Lepaskan dia. Bebaskan dia. Sekarang ini di penerbangan, di berada bersama-sama. Okey? Bayangkan juga badan anda menjadi ringan sehingga ke pinggang. Ringan. Bebaskan dia. Dia boleh penerbangan ke depan, penerbangan ke belakang, penerbangan ke tepi, ke kanan, di penerbangan ke kiri. Bebas. Lepaskan. Okey, anda mesti sedar anda ada tangan, anda ada badan. Sekarang ni anda mendapat kaki, berdiri semua untuk menjadi ringan, menjadi bebas. Di tempat ni masing-masing belum bergerak lagi, masing-masing cuma meringan, belum dilepaskan lagi, cuma menjadi ringan. Long life, menjadi seperti kapas semua, ringan semua, penerbangan. Okey, penerbangan kaki atas. Okey. Sekarang ni anda semua dilepaskan bebas. Buka mata semua, buka mata. Bebas penerbangan. Bebas. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ada tangan yang ke atas. Bebaskan tangan semua, bebas. Bebas. Mesti ada kesepahaman ya. Okey, bebas, bebas lagi. Bebas, tangan ke atas, terbang ke udara. Tangan ini terbang. Tangan ke bawah. Okey, sekarang semua duduk balik ke sangkar masing-masing. Duduk balik ke mana posisi yang awal ini. Semua tutup mata balik. Tarik nafas. Bayangkan udara itu masuk ke badan, ke perut dan lepaskan semua. Lepaskan semua. Tarik nafas. Bayangkan udara itu masuk dalam dan lepaskan udara itu. Lebih jauh. Tarik nafas sekali lagi. Dan bayangkan udara itu masuk dalam badan dan lepaskan. Okey. Sekarang ni apa yang saya cuba lakukan kepada pelajar-pelajar ini? Saya cuba menyedarkan pelajar-pelajar tentang apa yang ada pada diri mereka. Apa yang ada. Mereka boleh menggunakan jari mereka, boleh menggunakan tangan mereka, boleh menggunakan kepala mereka, badan mereka, kaki. Semua itu adalah aset sebagai pelatih yang boleh diimprovisasikan mengikut pengalaman masing-masing. Itu pengalaman mereka lebih lama dalam ni mungkin dia punya dunia itu lebih luas, dia akan berterbangan, dia akan menyelam, dia akan berselerakan. Okey, sekarang ni pelajar-pelajar, saya nak semua buka mata berdiri. Semua berdiri. Saya nak sekarang ni, saya nak pelajar-pelajar buat improvisasi ruang supaya mereka ni sedar ruang apa yang mereka ada untuk persembahan. Sekarang ni pelajar-pelajar boleh bergerak bebas, tapi mesti ada persefahaman antara pelajar-pelajar semua supaya kamu tak ada apa kata langgar sesama sendiri dan distance tu jaga sesama sendiri. Saya nak semua bebas, rasakan ruang apa yang ada dalam ruang lakon kita ni. Okey, sekarang ni semua berjalan macam biasa, bebaskan tangan, bebaskan macam tadi, tapi gunakan ruang yang ada ni, berjalan. Okey, ruang yang ada, kita ada ruang yang
kita ada ruang yang besar ni, boleh bermain dengan ruang. Okey, sekarang ni, bayangkan diri anda semua menjadi kapas balik semua, bebas semua, tangan, badan, kaki semua, dan berterbanganlah di ruang yang ada. Gunakan ruang apa yang ada, boleh gunakan ruang. Bebas. Kita ada ruang yang besar, kita boleh sampai ke sana. Supaya pelakon-pelakon sedar ruang yang ada, apa yang ada pada kita, apa yang ada pada sekeliling kita yang boleh kita guna pakai untuk kita improve. Okay? Okay, sekarang ni saya nak bila saya tepuk, mesti ada dua yang kita nak bermain dengan level kan, untuk tangan semua. Untuk seterusnya, bila saya tepuk tangan, saya nak ada level yang berbagai. Ada yang tinggi, ada yang sederhana, ada yang bawah. Tapi benda ni tak dirancang, semua cara spontan. Saya tak nak satu level yang sama setiap pelanggan. Faham tak? Maksudnya sebenarnya bila saya tepuk, berbeza. Saya tepuk, berbeza. Okey? Sambil berjalan tadi, menggunakan badan anda, menggunakan ruang yang ada, kena spontan. Siapa yang akan berdiri, siapa yang akan cerini, siapa yang akan cangkung. Okey, kena ada level. Maknanya ada empat level yang berbeza. Kena saya tepuk, berbeza. Kena tepuk, akan bertukar. Okey, faham? Okey, sekarang kita bermain balik macam tadi. Tapi kali ini kita masukkan level lagi. Kena saya tepuk, main level lagi. Okey, sekarang ni bebas, lepas. Okey, jalan. Okey, tepuk. Okey, pada ni kita nak ada persefahaman. Saya rasa, okey. Walaupun benda ni tak dirancang, pelajar-pelajar mesti kena ada persefahaman antara rakan lakon ni. Okey, jalan, bebas. Tepuk. Mesti ada seorang yang akan tinggi sikit. Okey, jalan lagi, bebas. Okey, tepuk. Okey, jalan lagi, bebas. Okey, kali ini saya tepuk. Berubah sambil berjalan lagi. Boleh? Boleh berjalan lagi? Okey, jalan. Jalan. Cari berdiri. Jalan. Jalan. Proses ni kalau diulang-ulang, mereka akan dapat kesepahaman antara masing-masing. Dia akan menjadi keseragaman, satu rasa yang sama. Okey, jalan lagi. Okey, jalan lagi. Menggunakan ruang yang dia jangan buat satu bulatan ya. Kita punya ruang yang bebas. Maknanya kita akan latihan lebih keras. Dia awak tak nak satu level macam berdiri. Mungkin ada satu tunduk atau satu. Okey, jalan lagi. Okey, sekarang ni lebih agresif. Jalan lebih laju. Okay? Bayangkan tempo dia laju. Okey, jalan. Laju. Jalan. 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 Okey, semua duduk di tempat masing-masing. Okey, latihan ni kalau kita lakukan secara berulang-ulang, mereka akan serasi dengan tempat. Dia akan sedar aset yang dia ada sebagai seorang pelakon, dan dia akan
mereka akan lebih ada satu suara sepakat antara mereka dan kerabat. Okey, seterusnya kita akan ke latihan seterusnya, okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, berjumpa lagi kita dalam latihan improvisasi. Untuk kali ini, kita akan melihat bagaimana pelajar melakukan latihan yang menjadikan rakan lakon dia sendiri sebagai prop. Dalam latihan ini, dia akan membentuk kata daya kreativiti masing-masing. Kita tengok macam mana secara spontan mereka akan menjadi prop untuk membantu rakan lakon yang satu lagi. Okey, untuk yang kumpulan yang pertama ni, situasinya akan terjadi bagaimana seorang pelajar yang dah lewat nak pergi ke sekolah. Jadi kita tengok macam mana pelajar-pelajar ini menggunakan kreativiti dia, macam mana dia menggunakan kreativiti untuk menggunakan teknik improvisasi untuk menjayakan jalan cerita dia yang tanpa ada bantuan prop pun. Tapi mereka itu sendiri yang akan jadi pelakon, mereka itu sendiri yang akan jadi prop, mereka itu akan menggunakan ruang yang ada sekarang ini. Okey, kita tonton, okey? Silakan. Aduh, hanya lah Kisha. Kau berapa masih kat keluar-keluar? Kisha! Oh, Kisha! Hey, ya, sini. Cepat kita dalam rumah ni. Alamak, hujan lah pula. Ya, baby, hujan ni. Macam mana ni? Jom. Okey. Itu secara ringkasnya kumpulan ini menceritakan bagaimana mereka membantu sesama sendiri, yang seorang menjadi prop, seorang menjadi pelakon. Mereka menjadi, yang saya nampak tu mereka menjadi payung, menjadi jam. Jadi itu secara ringkasnya. Lepas ni kita tengok pula macam mana kumpulan lelaki buat itu. Jom kita saksikan. Tapi oh, tengok studio ni, kotor betul tak? Itu yang pasal. Dah, jom apa sikit. Kita nak guna apa dulu? Thank you. Thank you. Ni. Thank you. Aku datang. Ush. Okay, cantik. Dah bersih di sana, di sini dah bersih. Eh, ni. Mic ni nak tak mana? Mic ni. Mic ni? Ya. Mic ni. Nyanyi dulu lah. Tangga 31. Okey, itu kita dapat tengok macam mana mereka menggunakan rakan lakon dia untuk membantu rakan lakon yang lagi satu sebagai prop dan juga sebagai rakan lakon. Okey, seterusnya kita tengok macam mana mereka ini menggunakan teknik ini untuk mereka membantu daya kreativiti mereka dari segi aspek suara dan vokal. Kita nak saksikan lepas ini. Okey, berjumpa lagi. Sebentar tadi kita tengok macam mana kumpulan lelaki dan perempuan menggunakan rakan lakon mereka untuk membantu rakan lakon yang satu lagi sebagai prop dan juga sebagai rakan lakon. Sekarang ni kita lihat pula bagaimana mereka ini menggunakan teknik improvisasi dialog, di mana dalam latihan ini setiap pelajar diberikan satu perkataan saja dan perkataan-perkataan ini akan disambung setiap pelajar hingga menjadikan dia satu jalan cerita yang lengkap. Oleh itu, mari kita saksikan. Tapi sebelum itu, latihan ini perlulah dilakukan selalu sehingga pelakon itu hilang rasa apa nama, rasa lawak dia tu, hilang rasa segan dan dia akan membangkitkan kreativiti setiap pelakon. Okey, jom kita saksikan ya. Pada
Suatu Hari Iskandar Dan Ismail Bermain Bola Sepak Di Padang Yang Luas Ismail Berlari Sehingga Iskandar Terjumpa Aina Kemudian Ismail Terjatuh Dalam Longkang Yang Dalam Ismail Menjerit Minta Tolong Lalu Aina Yang Membantu Ismail Dengan Rasa Takut Dan Ismail Hargai Pertolongan Aina Sambil Iskandar Menjerit Suka Lalu Ismail Bebas Selamat Okay Di situ anda semua dapat tengok macam mana mereka menyusun satu ayat satu ayat. Tapi cabarannya kita dapat tengok macam mana setiap pelakon ni dia ada rasa lawak lah, dia ada rasa macam blank nak cakap apa kan. Tapi bila latihan ini kerap dilakukan, masalah-masalah itu akan diatasi. Percayalah pada saya. Okay, itu saja untuk latihan hari ini. Demikian saja perkongsian saya hari ini tentang improvisasi. Kita telah lihat bagaimana latihan-latihan secara asasnya, bagaimana latihan-latihan olah tubuh, kenal ruang, latihan improvisasi, dialog. Dengan latihan-latihan asas seperti itu, dan mungkin kalau kita nak tahu lebih lanjut, ada banyak lagi teknik-teknik yang lain. Anda boleh buka di YouTube tu banyak kalau kita dapat tengok macam mana latihan-latihan ni. Okay? Dengan menggunakan latihan-latihan ini, diharapkan supaya pelajar-pelajar semua dapat membuat persembahan teater yang lebih dinamik, lebih kreatif dan membantu secara keseluruhan produksi teater itu sendiri. Sekian, terima kasih.